Hey guys, sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa tombol notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video-video kami selanjutnya. Bunda siapin bekal siang ya, walaupun new normal, harus tetap waspada. Kita sudah Bunda siapin hand sanitizer dan vitamin. Yang ini disimpan. Maskernya jangan lupa dipakai ya. Bangga lihat buatan istriku, ini belajar dari mana? Ini kreativitas dari Pia. Oh, dari Pia, saya berangkat dulu ya. Hati-hati. Bunda, kapan Aska main sama aku? Nanti ya sayang, kalau Aska sudah diperiksa sama dokter. Iya Bun. Beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama, jadikan protokol kesehatan sebagai kebutuhan. Justru pada masa new normal ini harus ditingkatkan. Yang kedua, hasil ketahanan pangan di satuan manfaatkan semaksimal mungkin. Dan sedekahkan sebagian untuk saudara kita yang membutuhkan. Jin masuk. Jin kembali. Komando. Komando. Bapak, sepedanya kenapa? Kempes banyak, Pak. Bapak tinggal di mana? Di dalam, Pak. Dan satu pesan dari saya, jangan pernah lelah untuk berusaha berguna bagi orang lain. Ini saya ada masker buat Bapak. Nanti kalau ketemu seseorang dipakai ya, Pak? Iya, Pak. Iya, terima kasih banyak. Uangnya untuk apa ya? Sayang, ayah ingin sedekah. Sedekah kemana? Kan ayah udah janji minggu depan mau belikan Faiza sepeda. Uangnya ingin ayah beliin sembako. Tadi ayah ketemu warga. Kasihan lihat rumahnya. Ayah udah yakin mau ngebantu. Faiza? Ayah, ini hasil celengannya Faiza buat bantu juga. Jadi totalnya 250.000, Pak. Aduh, Pak. Berasnya dikurangin saja, Pak. Dikurangin berapa, Pak? Untuk stok 2 bulan atau, Pak? Izin untuk bantu warga, Komandan. Oh. Ini tambahan dari saya ya. Sip, terima kasih banyak, Komandan. Sama-sama. Pak, berasnya enggak usah dikurangin ya. Komando. Duluan. Izin, Bang. Ini ada sedikit dari hasil ketahanan pangan kita. Semoga bisa membantu ya, Bang. Ini ada sedikit rezeki buat Bapak, semoga bisa membantu ya, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, Faiza takut corona ya Allah. Bunda, ayah semua takut corona ya Allah. Doa Faiza, sembuhkan Aska ya Allah. Supaya Iza main lagi. Ya Allah, usir corona ini dari Indonesia.
agar tidak lagi yang kesusahan. Ya Allah, kabulkanlah doa Faiza. Ya Allah, kabulkanlah doa anakku. Amin.